Ketika teman-teman mengalami yang namanya ketakutan saat ini ya, karena berbagai informasi yang tidak memberdayakan, termasuk adanya virus corona yang saat ini ya sangat menghantui pikiran teman-teman, atau di situasi ekonomi sekarang yang banyak PHK, cemas sekali, banyak hutang ya, atau masalah-masalah yang lain yang membuat teman-teman gelisah. Baik, saya berikan tekniknya. Pelurunya tidur mas, jadi nanti kalau saya tembakan, Mas Anto akan di GOL! Nah, hitungan ketiga, ada buka mata, Anda kayak patung. Benda yang saya pegang itu ada sebuah ke... Oke, 1, 2, 3, buka mata. Ini apa mas? Apa? Apa ini? Kecoa. Kecoa. Gak bisa lari, udah kayak patung. Ini kecoa. Mak. But it's too late now. I remember you and me. And how careless we could be. All day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We'd hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your heart. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way, we were Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sahabat pecinta dari channel Pondok Ilmu Indonesia, saya Mas Nur kembali bertemu kembali dengan kalian ya di channel ini. Di video kali ini, saya Mas Nur akan memberikan tips bagaimana ketika kalian saat ini merasa gelisah, ketakutan, kecemasan ya. Saya berikan caranya sangat mudah sekali. Lakukan ini hanya minimal 30 detik teman-teman. Nanti syaratnya kalian putar ulang video ini
setelah itu praktekan. Biar teknik ini berhasil, kalian harus mempraktekan ya teman-teman ya. Karena teknik ini sangat mudah sekali. Bagaimana? Teman-teman nanti saya ajarkan cara menggunakan pikiran alam bawah sadarnya. Kemarin saya sudah memberikan contohnya ya. Sekarang saya berikan contoh yang lain teman-teman. Gitu ya. Simak terus videonya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Tekan loncengnya ya. Dan teman-teman yang ingin belajar tentang ilmu gendam, ilmu magnetis, ilmu telepati, ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, hubungi WA, saya berikan di deskripsi dan di kolom video di sini ya nanti. Terima kasih. Silakan menonton, putar ulang videonya agar teman-teman paham dan langsung dipraktikkan sekarang juga. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Ketika teman-teman mengalami yang namanya ketakutan saat ini ya, karena berbagai informasi yang tidak memberdayakan, termasuk adanya virus corona yang saat ini ya sangat menghantui pikiran teman-teman, atau di situasi ekonomi sekarang yang banyak PHK, cemas sekali, banyak hutang ya, atau masalah-masalah yang lain yang membuat teman-teman gelisah. Baik, saya berikan tekniknya. Teknik ini sangat simpel sekali dan mudah diaplikasikan. Yang perlu teman-teman lakukan yang pertama adalah ambil posisi duduk yang paling nyaman teman-teman. Saya berikan contoh seperti ini, ketika saya duduk seperti ini teman-teman. Oke. Setelah melakukan posisi duduk yang paling nyaman, baru teman-teman lakukan tekniknya. Caranya bagaimana? Bayangkan kejadian atau sesuatu hal yang menjadi penyebab teman-teman ketakutan atau kecemasan, entah itu corona, entah itu ditagih hutang, entah itu masalah rumah tangga, masalah apapun ya. Bayangkan, biar lebih mudah, pejamkan matanya ya teman-teman. Pejamkan matanya. Oke, nanti setelah dipejamkan mata, bayangkan kejadiannya teman-teman, ketakutannya. Diperbesar lagi ketakutannya, dibayangkan, dirasakan. Oke, ketika teman-teman sudah melakukan, maka teman-teman akan merasakan yang namanya ketakutan. Ya, kecemasan. Rasakan. Mungkin ada keluar yang namanya keringat dingin, ada jantung berdegup kencang dan yang lain. Biarkan, rasakan terus. Oke, okay? Setelah teman-teman bisa merasakan ketakutan dan muncul kembali tadi, kemudian letakkan tangan kanan teman-teman ini di dada sebelah kiri, tepatnya di area jantung ya. Letakkan seperti ini, sambil teman-teman tetap memejamkan mata, kemudian tarik nafas yang lembut sekali. Oke, okay? Sambil menarik nafas yang lembut, katakan nol gitu ya, sambil mengucapkan kata nol. Gitu. Lakukan lagi. Pelan-pelan dan katakan nol gitu ya. Ketika teman-teman meneriakkan kata nol sambil membayangkan dalam hati, sambil mengucapkan juga dalam hati, wahai tubuh dan jiwaku, saya perintahkan kepada engkau mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, otomatis aku akan semakin baik saja, semakin baik dan semakin baik dari hari ke hari. Oke, itu yang teman-teman katakan di dalam hati. Sambil meneriakkan kata nol, katakan dalam hati, misalkan begini, nol. Sambil katakan dalam hati, tarik nafas, buang nafas yang lembut, tarik nafas yang lembut, buang yang lembut, sambil katakan tadi, wahai tubuh dan jiwaku, aku perintahkan kepada kamu sekarang juga untuk tenang, semakin rileks, semakin damai, semakin nyaman. Dan aku akan semakin baik-baik saja dari hari ke hari, mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun. Gitu ya. Katakan itu dalam hati teman-teman. Terus lakukan lagi hingga teman-teman mencapai yang namanya kondisi tenang, kondisi nyaman, sambil tersenyum. Rasakan kedamaiannya, rasakan kenyamanannya gitu. Dan saya jamin langsung hilang teman-teman. Oke, baik, rahasianya di mana ketika saya memberikan teknik ini teman-teman? Karena ketika saya mengucapkan kata nol tadi, nol itu adalah simbol dari kosong, damai, tenang, netral, begitu teman-teman. Sebenarnya masalah kecemasan, ketakutan yang kita alami ini akibat dari salah mengolah di pikiran alam bawah sadar kita teman-teman. Gitu ya. Terjadi yang namanya kecemasan, ketakutan berlebihan ini karena kita ini pikirannya liar teman-teman. Sehingga ada orang bilang seperti ini, ketika ada virus corona seperti ini, jangan-jangan nanti. Padahal ya, saya katakan itu adalah ilusi belaka di pikiran kita teman-teman. Sesuatu yang belum terjadi seolah-olah bakal terjadi di kita dan seolah-olah kita sudah mengalami itu teman-teman. Itu adalah ilusi ya.
Kalau saya berikan dari angka 0, artinya ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini juga ada min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Ketika teman-teman mengalami rasa takut, terjadi tadi masuk ke dalam angka min 1, min 2 diperbesar, min 3, min 4 ketakutan semakin lama-lama semakin besar, semakin tinggi teman-teman. Padahal ya, ini adalah bentuk wujud daripada ilusi kita teman-teman, khayalan kita. Kita terlalu membesar-besarkan, jangan-jangan gitu ya teman-teman. Itu yang membuat tubuh kita, fisik kita itu terpengaruh, cemas ya, keringat dingin, jantung berdebar dan yang lain teman-teman, gelisah dan sebagainya gitu ya. Padahal sesuatu itu, satu, belum tentu terjadi juga, yang kedua malah kadang tidak pernah terjadi, itu yang terjadi. Karena ketika semakin cemas, semakin cemas, semakin takut, justru imun tubuh teman-teman akan semakin turun, drop ya. Dan ini yang awalnya sehat justru akan mendorong untuk sakit. Maka saya berikan teknik ini, teknik yang mudah dan sangat sederhana. Nanti lakukan berulang-ulang teman-teman ya. Lakukan sampai mencapai kondisi yang paling tenang dan paling nyaman. Jika sudah melakukan, silakan komen di komentar ya, apa yang dirasakan, apa yang setelah terjadi setelah teman-teman melakukan teknik yang saya berikan. Insya Allah membantu, semoga mulai saat ini dan seterusnya, ketika melihat video saya, ketika menatap tubuh saya, postur saya di video ini, teman-teman mulai saat ini dan seterusnya, entah kenapa teman-teman tidak tahu apa yang terjadi dan tidak perlu tahu bagaimana itu terjadi, teman-teman akan merasakan bahagia, tenang, damai, bersuka cita, bergembira, semakin berkelimpahan, semakin cerdas. Begitu ya, salam saya dari Mas Nub ya, yang dikenal dengan sebutan Roh Raja Wali. Terima kasih yang sudah menonton ini, sampai bertemu di video Mas Nub berikutnya. Salam sehat, tetap semangat, jaga senyumnya, ini penting, jaga senyumnya. Dan sampai bertemu di video Mas Nub berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.